Baik teman-teman semua, khususnya petani kelapa sawit Indonesia, ketemu lagi dengan saya di channel Kopi Inspirasi 81 yang menyajikan tentang pertanian kelapa sawit. Beberapa postingan kami kemarin membahas tentang pupuk yang terbaik itu adalah pupuk tunggal, dan mengapa saya katakan pupuk itu yang paling baik adalah pupuk tunggal, karena dilihat daripada persentasenya yang besar dan juga standarisasi pemupukan itu juga besar dari PPKS contohnya dari PPKS itu besar ya. Ini standarisasinya misalkan seperti ini ya, urea itu untuk umur misalkan 3-4 tahun itu untuk ureanya saja 2,25 kilogram, TSP-nya 1,50 kilogram. Untuk MOP-nya sendiri atau KCL-nya 2 kilogram. Itu untuk 1 tahun ya, untuk 1 tahunnya segitu. Coba kita konversi ya, kalau kita misalkan menggunakan pupuk NPK 13 8 27, dan kebutuhannya misalkan satu tahunnya dalam satu pokok itu kita misalkan kita kasih 7 kilo, coba kita hitung, maka dalam satu pokok itu setara untuk 7 kilo daripada NPK 13 8 27 itu setara dengan urea 1,98 kilo, nah, ya, KCL 1,52 kilo, nah, kemudian TSP 1,98. Nah, kita lihat ureanya 1,98 kilo. Ini kalau 7 kilo untuk NPK 13827 itu per pokoknya dapat 1,98 kilogram. Kita lihat di tabelnya. Untuk ureanya per pokoknya per tahun itu standarnya 2,25. Jadi kalau kita memupuk pakai urea dalam satu pohon itu satu tahunnya 2,25 hanya ureanya saja, perbandingannya sangat jauh dengan NPK 13827 dengan jumlah per pokok 7 kilo ya, untuk satu tahun itu baru dapat 1,98 kilogram untuk ureanya, untuk kadar N-nya ya. Kemudian untuk KCL-nya, untuk MOP-nya itu 2,00 kalau kita memberi dalam satu tahun. Sedangkan kalau pakai NPK 13827 kita kasih 7 kilo itu setara dengan KCL-nya 1,52. 1,52 itu jelas belum memenuhi standar daripada MOP yang dianjurkan 2 kilo ya, itu kurang sedikit lah ya, kurang. Kita lihat TSP nya 1,50 untuk TSP nya ya, sedangkan di sini untuk TSP nya 1,98. nah, jadi TSP nya yang lebih, nah, untuk TSP nya yang dapat lebih 1,98. Jadi kalau kita menggunakan pupuk 13827 NPK ini, paling tidak kita memberikan untuk umur 3-4 tahun itu sebenarnya 7 kg per pokok per tahun ya, 7 kg per pokok per tahun. Nah, biasanya umumnya masyarakat itu ukurannya biasanya 6 kg per pokok per tahun. Nah, sebenarnya kurang, tapi itu sedang ya, sedang. Coba kita ketik 6 kilogram. Nah, itu akan mendapatkan per pokoknya per tahunnya segini. 1,7, 1,3, 1,7. Nah, kita lihat ini per pokok per tahun loh ya. 1,3, 1,7, 1,3, 1,7. Ureanya 1,7 dan TSP 1,7 dan KCL-nya 1,3. Coba kita lihat di sini.
Jadi ureanya di sini 2,25, TSP-nya 1,50, MOP-nya 2 kilo. Jadi kalau kita menggunakan pupuk 13827 dengan ukuran 6 kg itu masih sebenarnya masih kurang. Ya, sebenarnya masih kurang. Karena hanya mendapatkan sekian untuk ukuran kilogramnya. Nah, tapi ya itu masih mending, ya masih mending dipupuk. Jadi ini sebenarnya hitungan pupuknya ya sudah lumayan, nah, sudah terawat lah kalau kita pupuk dengan 6 kg per pokok per tahun itu sudah terawat karena dipupuk tadi. Nah, tapi akan lebih bagus lagi jika menggunakan standar PPKS ini, ya pupuk tunggal. Akan dapatkan sangat banyak sekali asupan daripada nitrogennya, kemudian TSP-nya, kemudian MOP-nya. Nah, begitu teman-teman, kenapa pupuk yang saya katakan yang paling bagus adalah pupuk tunggal, karena alasannya seperti itu ya. Jadi perbandingannya jauh dibandingkan pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Nah, saya kira itu penjelasan daripada mengapa pupuk tunggal itu lebih bagus daripada pupuk majemuk. Nah, itu kawan-kawan ya. Tapi standar daripada dibuatnya pupuk sawit 1387 itu juga sudah sangat baik buat petani, tidak mencampur-campur lagi. Hanya saja dosisnya akan lebih bagus jika kita menggunakan sampai 7 ya, misalkan, atau 8. Itu sangat bagus sekali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.